Kalau misalnya tripod 3-in-1 ini terkokoh dan terpanjang dibanding tripod yang 3-in-1 yang lain, kalau misalnya disenggol kayak gini udah pasti jatuh. Dan ini udah gue coba senggol, tetap kokoh sih menurut aku. Udah ada setup bluetooth juga, dan ini asem banget sih kalau misalnya dibawa buat konten. Kalian penasaran? Jadi kenalin, ini tripod 3-in-1 dari Mixio. Kalau yang pertama sih untuk holdernya ini kuat banget, dan gue udah cobain untuk HP yang lumayan berat tetap stay sih menurut gue, goyang-goyang naik turun kayak gini. Dan ini bisa landscape atau portrait ya. Yang paling gue respect sih ini tuh kokoh banget. Gue udah coba goyang-goyang kayak gini tetap gak jatuh. Beda sama tripod 3-in-1 yang lain, cuma disenggol dikit aja udah pasti jatuh. Dan keluhan kalau misalnya bawa tripod kayak gini tuh kependekan, mungkin tripod ini bisa jadi perbandingan karena tingginya itu jauh banget. Lu bisa bandingin tripod itu seukuran segini dan ini tuh panjang banget. Dan nama juga misalnya ini kepanjangan, ini bisa dilipat juga kok jadi ukurannya sekecil kayak gini. Yang pasti masih masuk sih kalau misalnya dimasukin ke tas. Dan yang pasti tripod ini udah ada satu bluetoothnya. Dan kalau misalnya lu mau foto-foto itu tinggal klik-klik aja. Jadi menurut aku sih asik banget. Jadi lu nggak perlu bawa orang, atau lu kalau misalnya sendiri pengen foto-foto, lu tinggal klik-klik aja ke shutter jarak jauh ini. Dan maksudnya kurang apa lagi coba ini tripod.